Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadli Eka di channel Speed Up Racing Team. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau review di mana di depan saya ini ada dua block fiction yang ori dan yang satu itu yang baru, yang satunya juga yang bekas ya. Jadi di sini kita akan mereview apa kira-kira perbedaan blok yang baru dan yang lama jika memang sudah waktunya ganti atau yang masih bagus ya. Baik, di sini kita akan melakukan review tersebut dengan secara mendetail dengan sebuah ukuran. Baik, namun sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya akan menyapa para subscriber dan juga para viewer. Terima kasih banyak kalian sudah bergabung dengan kami selama ini. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel kami, silakan tekan tombol subscribe untuk bergabung dengan kami. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Baik. Kebetulan di depan saya ini ada dua blok Yamaha Vixion ya, Yamaha Vixion karena yang satunya ini baru, yang satunya juga ini bekas. Tapi saya akan memperlihatkan, ini jarang sekali para mekanik dan juga para adik-adik pemula yang apa namanya ya, yang baru belajar tentang cara kita menentukan apakah blok yang bagus itu seperti apa, perbandingan dengan blok yang baru itu seperti apa. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini kita akan mereview, mengupas tuntas perbedaan dan blok yang masih bagus kira-kira untuk kalian pakai di motor kalian. Jadi kita akan melakukan pengukuran untuk kedua blok ini yang sekiranya dapat membawa manfaat bagi adik-adik pemula dan juga mekanik-mekanik yang jarang sekali memperhitungkan blok yang masih bagus atau yang sudah waktunya ganti. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan coba mereview blok yang ini dulu ya, yang apa namanya, yang bekas ini dulu ya, untuk memastikan bahwa ukuran dan ini itu ada perbedaan. Karena ini blok baru ya, ini belum pernah kepakai. Bisa kalian lihat di sini ya, ini belum pernah kepakai, masih baru, masih jos ya. Karena di sini juga bungkusnya masih ada ya. Saya pakai yang ori karena yang ori itu sudah dijamin kepresisiannya dan juga keawetannya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mengganti blok, usahakan ambil yang ori karena untuk yang ori untuk kepresisian itu sudah terjamin. Jadi tidak perlu khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk produk-produk yang original seperti itu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama kita akan mereview blok yang bekas terlebih dahulu. Nah, untuk pengukurannya sendiri saya menggunakan ini ya, apa namanya ini, kalau di bahasa tekniknya ini filler gauge ya. Filler gauge itu adalah untuk alat ukur kerenggangan ya, kerenggangan. Jadi untuk block fiction ini dipastikan ada kerenggangan untuk antara dinding liner dan juga ke pistonnya ya. Jadi kira-kira apa perbedaan kerenggangan untuk block yang baru dan block yang lama atau yang bekas seperti itu ya. Oke, kita akan coba ukur terlebih dahulu untuk blok yang lama ini ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, di sini masih ori ya, masih ori. Nah, di sini kotor. Ini di sini tulisannya 3C1 ya, kodenya 3C1 fiction ya, fiction ya. Oke, ini masih baru ya, masih ori ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, kode-kodenya masih ori original. Ini juga bekas packingnya original. Oke, secara kasat mata semuanya tampak sama, tapi karena ukuran di sini ini bukan ukuran milimeter, tapi di sini ukuran mikrometer ya. Walaupun hanya selisih 0 sekian mikro, itu pasti ada efek sampingnya. Oke, nah yang pertama kita akan coba ukur terlebih dahulu, kita pastikan ya. Nah,
yang perlu teman-teman perhatikan sebelum kalian melakukan pengukurannya ya. Jadi kalian untuk mengukur block fiction itu kalian jangan ukur di sela-sela sini ya, atas bawah ya, jangan ya, karena di sini memang nggak ada celah ya, kecuali memang sudah ada kerenggangan di bagian dinding sini ya, antara piston dinding bawah dan dinding atas itu sudah ada celah, itu sudah dipastikan bloknya sudah waktunya ganti ya. Tapi kita akan ukur di bagian samping-sampingnya ya, karena di sini untuk bagian sini ini sudah bertekanan ya, karena yang kita akan ukur untuk jadikan patokan adalah di sisi sampingnya. Oke, nah kita akan zoom terlebih dahulu ya sedikit ya, untuk memastikan bahwa di sini itu tidak ada yang kita tutup-tutupi untuk memberikan manfaat juga bagi orang banyak ya. Oke, kita akan coba terlebih dahulu ukur, kita pisahkan terlebih dahulu untuk filler gignya ya, filler gignya kita ambil dari 0,5, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25 dan 0,30. Nah, disinilah patokan saya ya. Oke, yang pertama kita akan coba ukur dengan menggunakan 0,5 ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Nah, di sini sangat ngelos sekali ya. Nah, kita akan coba ukur dengan menggunakan 0,10. 0,10. Nah, 0,10 pun juga masih ngelos ya, masih jauh ya. Oke. Di sini kita menggunakan 0,15. Tapi ini udah agak seret ya, agak seret sedikit. Tapi enggak seret ya, tapi agak seret. Nah, kita akan coba menggunakan 0,20. Nah, di sini juga seret, tapi tidak terlalu ya, tidak terlalu. Nah, kita akan coba menggunakan 0,25. Apakah 0,25 ini masih masuk? Jika ini masih masuk, berarti oh, ini sudah sangat kencang sekali ya. Kayaknya ini mentok udah di 0,25 ya. Nah, ini mentok, ini sampai di ukuran 0,25 untuk kerenggangan antara piston di posisi samping sini ya, ke bloknya ya, bukan di daerah dinding bawah dan dinding atas. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk pengukuran gap antara piston dan linernya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke blok yang kedua atau blok yang baru ya. Jadi secara fisik di sini juga tidak ada yang kita tutup-tutupi ya, juga di sini semuanya masih baru, juga belum pernah kepake. Di sini bungkusnya juga masih ada. Di sini kodenya juga IPA ya. IPA ini adalah keluaran blok seri terbaru ya, dibanding 3J1. 3J1 itu adalah seri untuk fiction yang pertama atau fiction lawas ya. Itu fiction yang sampai, bukan yang new fiction ya, intinya yang pertama lah itu, sampai generasi kedua. Karena ada yang lampu bulat dan juga ada yang sudah lampu barong. Nah, sampai di lampu barong itu kodenya masih 3C1. Nah, untuk kode IPA 1PA itu adalah block fiction terbaru untuk fiction new fiction. Untuk R15 itu kodenya sama ya, 1PA ya. Oke, untuk keseluruhannya itu sama ya, isi silindernya juga sama, tidak ada perbedaan untuk blok 3C1, karena yang membedakan hanyalah seri ya, seri keluaran ya, karena itu beda tahun ya, jadi seperti itu. Oke, kita akan coba melakukan pengukuran dengan blok fiction yang baru ini ya. Oke, ini untuk pistonnya masih baru ya. Untuk pistonnya juga masih kodenya, bisa teman-teman lihat, kodenya masih 3C1 ya, original ya, original. Nah, bisa lihat kalian di sini ya. Nah, masih original. Oke, karena ini masih original, nggak mungkin ini tidak presisi ya. Nah,
Oke, kita perjelas ya. Untuk ke sampingnya, bisa teman-teman lihat sama ya. Untuk ke samping itu pasti ada gap pistonnya. Nah, ini adalah gap piston untuk gap piston antara piston ke linernya ya. Nah, pasti ada gap. Ini motor baru nih, apa blok baru ya? Nah, untuk lebih jelas seperti ini ya. Nah, pasti ada gap ya. Nah, apakah di sini juga ada gap? Nah, oke, kita lihat. Kita kalau nggak ada gap, pasti ini nggak bisa kita ukur pakai fuller ya. Ini ya, ada gapnya ya. Sama ya. Nah, untuk membedakan gap ini masih bagus atau enggak, kita lihat dari pistonnya ya. Terlebih dahulu piston di sini untuk sisi atas ke bawah itu kalau masih ada apa namanya ya, enggak ada celah, intinya ada celah tapi masih hitungan mikro, enggak terlalu longgar, itu masih bagus ya. Tapi kalau untuk yang samping ini memang sudah dari bawaan pabriknya sudah seperti ini ya, sudah ada spelengnya. Oke, kita lanjut ke blok yang baru. Oke, ini blok yang baru. Nah, jadi tidak ada perbedaan antara gap atau spelang ya untuk piston ke dinding linernya. Oke, yang membedakan nanti ukuran. Nah, apakah ukurannya ini nanti akan berbeda? Kita akan lihat dan kita akan ukur menggunakan fuller ini. Oke, yang pertama kita akan coba lakukan pengukuran dengan menggunakan fuller ukuran 05. 0,05. Nah, di sini masih blong, sangat blong ya. Oke, yang kedua kita lanjut untuk 0,10. Oke, di sini juga masih blong ya. Masih blong. Nah, masih blong. Oke, terus kita lanjut yang ketiga 0,15 ya. 0,15. Kelihatan kah? 0,15 ya. Oke, kita ukur. Nah, di sini masih juga blong ya. Masih blong. Kita coba 0,20 ya. 0,20 dan kita akan simpan 0,25-nya ini ya. Aduh. Nah, 0,20 dan 0,25 kita simpan ya. Kita coba 0,20. Nah, di sini 0,20 masih agak longgar ya justru ya dibanding dengan yang blok lama atau kode 3C1 itu ya. Nah, kita coba untuk ukuran yang 0,25. Nah, di sini agak serat sudah ya. Ini saya rasa ini sudah mentok juga ya. Jadi, saya rasa untuk blok fiction yang baru dengan yang lama itu tidak ada perbedaan ya. Sebenarnya yang tidak ada perbedaan. Jadi, di sini kesimpulannya adalah kita akan melihat di bagian dinding sini ya. Karena untuk dinding ini yang menentukan piston berbunyi atau enggak ya, karena saat langkah kompresi justru yang bertekanan itu adalah di posisi sini ya. Jadi saat piston sudah melakukan pembakaran kompresi itu tekanan ada di posisi atas, dan saat ledakan justru tekanan ada di posisi bawah ya. Nah, jadi kita akan lihat kerenggangan di sini ya. Saya rasa ini untuk kerenggangannya masih aman karena di sini untuk bloknya ini blok baru, bukan blok bekas atau blok KW ya, seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara blok ini dan blok yang lama. Jadi yang membedakan hanya bekas dan baru, dan setelah kita ukur untuk gap pistonnya itu ternyata sama. Jadi untuk blok yang baru yang lama ini kayaknya hanya perlu mengganti ring piston saja. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini apa yang saya berikan pada teman-teman itu hanyalah ilmu dari saya atau ukuran-ukuran dari saya. Untuk kalian bisa kalian menerukan atau berpersepsi lain, mungkin pendapat kalian itu berbeda dengan saya. Jadi apabila di dalam video ini ada beberapa yang tidak satu jalan dengan pemikiran kalian, ya saya sangat-sangat mohon maaf sekali, karena di sini setiap mekanik mempunyai metode-metode dalam perbaikan sepeda motor. Jadi lain orang lain cara dan lain ukuran. Jadi seperti itu ya.
Oke, di sini kita juga tidak bosan-bosannya untuk bilang bahwa kita di sini tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita hanya berbagi pengalaman. Barangkali apa yang kita ulas atau kita review atau kita bagikan di dalam video kami ini dapat membawa manfaat bagi adik-adik pemula yang mungkin baru belajar tentang cara perbaikan sepeda motor, atau bagi orang-orang yang mungkin ingin memperbaiki motornya sendiri tanpa harus ke bengkel. Oke, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kali aja nanti ada penyempurnaan, bisa kalian cantumkan kalian di kolom komentar untuk menambah wawasan bagi saya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam otomotif.